Jadi pakai masker. Apa ya, bukan sudah otomatis. Dan ini bisa, mesin ini bisa diganti 7 orang menjadi 1 orang. Jadi harus pisang segar. Kemudian pencuciannya juga manual gitu. Jadi ini tempat penggorengan. Jadi mulai setelah cuci tadi digoreng. Satu hari mulai jam 7 sampai jam 4. Singapura sama Hong Kong tiap minggu 1 ton. Yaitu di sekolah-sekolah ada yang ngambil. Yang kecil-kecil dibungkusnya 500-an. Langsung. Aku bolak balik lihat jam terus. Jadi ini tujuannya dikerok untuk menghilangkan kulit ari agar gulanya keluar sendiri. Kontra liti bu ya. Ayo. Kita tinggal menikmati yang membuat ini loh harus betul. Saya hanya ikut senang. Terima kasih kepada ibu dan semua. Mudah-mudahan usaha ini terus berkembang. Sampaikan salam sejahtera untuk keluarga besar. Semoga Tuhan terus membimbing, memberikan kesejahteraan bagi ibu, keluarga, karyawan, dan masyarakat di sekitar. Ini merupakan hal yang tadinya seperti mustahil lah. Kami orang desa yang demikian mungkin jauh dari kabel telepon dan sebagainya, Bapak Presiden sudah kerso rawuh ke tempat kami ini yang ada di pelosok ini. Ya, alhamdulillah kita sebagai masyarakat Lumajang bersyukur. Yang pertama, sebuah penghargaan Kabupaten Lumajang khususnya bisa dihadiri oleh Bapak Presiden. Bapak Ibu masih sabar, masih kerso mendengarkan sambutan saya. Alhamdulillah. Tunggu hadirnya Presiden baru, kita dukung nanti Presiden baru agar negara kita makin maju. Yang kedua, nasihat-nasihat beliau begitu mengena, sederhana, runtut, strategis, dan insya Allah kalau itu dilaksanakan, insya Allah akan membawa kebaikan untuk semua.